Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi, kita bisa bersama bertadarusan Alkitab. Dan pada hari Jumat malam ini, kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab di kitab yang baru ya. Kemarin kita sudah selesaikan kitab Yunus, sekarang kita akan selesaikan kitab Obaja. Dan hari ini juga kitab Obaja selesai, karena Obaja itu cuma satu pasal, saudara ya. Jadi kita akan siapkan hati kita akan baca Obaja pasal pertama atau satu-satunya pasal ya. Dan sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh kembali tadarusan Alkitab. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba melihat Obaja ya. Obaja pasal yang pertama tentunya ya. Karena hanya satu pasal ya, kita sebut Obaja saja boleh atau Obaja pasal pertama juga silakan. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Menaikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan Obaja pasal yang pertama ya. Saudara, kita akan coba sama-sama membacanya ya. Demikian firman Tuhan, penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh di ketengah-tengah bangsa, ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya.
dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepadamu sendiri, kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum ke atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb yang memiliki pegunungan Esau dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilgad. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini kita akhirnya mengerti apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Obadiah, ya. Jadi jelas di sini Obadiah bernubuat ya tentang Edom. Edom kita tahu adalah bangsa yang berasal dari keturunan Esau. Dan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bangsa Edom ini seolah-olah tidak peduli, bahkan mensyukuri kejatuhan dari Yerusalem atau Yehuda atau bangsa Israel. Padahal kalau kita merunut siapa itu Edom, siapa itu Israel, mereka ini adalah adik kakak Esau dan Yakub. Ya. Jadi Tuhan lewat Obadiah berkata kepada bangsa Edom, keturunan Esau ini, bahwa karena kalian tidak membela, kurang lebih begitu ya, karena kalian tidak peduli atas saudaramu, dan kalian bahkan memperlakukan mereka, saudaramu itu, seperti bangsa-bangsa yang menaklukkan mereka, maka ya kalian akan mengalami apa yang kalian lakukan. Dan bangsa Edom akhirnya memang dihukum Tuhan. Ya, apakah bangsa Edom itu tidak tahu siapa dirinya? Tentu tahu. Apakah bangsa Edom tidak tahu siapakah Israel? Tentu mereka tahu. Bapak Ibu, mereka tinggal di daerah wilayah yang kurang lebih masih di wilayah geografis yang tidak berjauhan. Dan secara turun-temurun berdasarkan cerita lisan nenek moyang, itu kan menjadi budaya Timur Tengah. Ya tentunya bangsa Edom yang hidup di zaman Obadiah sadar siapa mereka sebenarnya, dan juga Israel atau Yehuda siapa sebenarnya. Jadi mestinya karena punya keterikatan persaudaraan, darah begitu ya. Ya mereka paling tidak kalau tidak membantu ya jangan menonton, jangan mentertawai, jangan mensyukuri kejatuhan dari Yerusalem, Yehuda, dan juga Israel. Dan karena mereka seolah-olah berperilaku seperti bangsa-bangsa yang sedang birahi, tanda kutip, ingin menaklukkan, ingin menggagahi Israel, ya akhirnya Edom dihukum. Karena ya tadi latar belakang mereka yang sebenarnya bersaudara ini. Yang bisa saya dapatkan ya dalam konteks kita ya tadi ya. Ya kita nggak boleh tidak peduli terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Jangan seolah-olah tidak memperdulikan dan juga tidak mau campur. Ya. Ya, kalau bagi saya ya, kalau ada masalah ya kita coba bantu, kalau mereka tidak mau dibantu ya sudah, paling tidak kita sudah berusaha. Ya, jangan tidak peduli, jangan tidak perhatian ya. Ini yang terjadi pada Edom pada saat Obadiah hidup. Sehingga firman Tuhan turun atas Edom ya, bahwa
mereka akan menjadi bangsa yang dihinakan sangat. Ya. Padahal mereka ketika Yehuda ditaklukkan oleh sama Babilonia, Israel dihancurkan sama Asyur sebelumnya, mereka ya apa dalam situasi yang jauh lebih baik, jauh lebih mapan daripada saudara jauhnya ini, yakni Israel dan juga Yehuda. Tapi karena tadi ya, mereka sombong, mereka apa namanya menganggap diri mereka hebat ya, sehingga mereka berkata, kami tinggal di liang-liang batu, di tempat yang tinggi, kami bisa seperti terbang seperti Raja Wali. Ini kan kalimat-kalimat yang ada di ayat 3, ayat 4, kalimat-kalimat yang menunjukkan kesombongan dari bangsa Edom ini ya. Nah, tapi Tuhan berkata ya, sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, bukan cuma di bukit tinggi aja, tapi di bintang-bintang, kata Tuhan, aku akan menurunkan engkau. Jadi nggak ada yang bisa apa ya mengalahkan Tuhan, tentunya menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, aku akan menurunkan engkau, meski sarangmu kau taruh di bintang-bintang di mana semua makhluk tidak akan bisa mencapainya, aku dengan mudah akan menurunkan engkau. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini ya, sesuatu yang harus menjadi karakter kita, yakni orang yang peduli. Ya, peduli itu ya bukan berarti kita akan membantu dalam secara materi gitu ya. Peduli itu cukup luas daripada sekedar membantu secara materi ya. Peduli bisa dalam doa, dalam perhatian, menasehati ya. Itu juga peduli, membawa dalam doa itu juga peduli, Saudara. Pertanyaannya, apakah kita berdasarkan dari tadarusan malam hari ini dari surat Obaja atau kitab Nabi Obaja, apakah kita sudah peduli terhadap orang di sekitar kita, terutama yang disebut dengan saudara? Edom tidak peduli pada Yehuda. Apa yang terjadi pada Yehuda, dia tidak peduli. Edom tidak peduli pada Israel. Apa yang terjadi pada Samaria, dia tidak peduli. Ya. Mereka merasa bahwa mereka yang terhebat gitu ya. Tapi mereka tidak mau peduli terhadap orang atau saudara mereka yang sedang ditindas. Sehingga akhirnya tadi, Tuhan yang menghukum karena kesombongan dan ketidakpedulian mereka ini. Ya, saya sih belajar dari sini bahwa ya kita harus menjadi orang yang peduli terhadap orang di sekitar kita. Ya. Dan kalau Tuhan sudah menghukum ya, perhatikan kalimat-kalimatnya. Ayat 10 ya, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membangun di atasnya, engkau pun sama, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan seterusnya. Jadi Edom sama sekali tidak, bukan saja tidak peduli ya, tapi juga tidak mau tahu gitu. Bahkan Edom menempatkan diri seperti bangsa-bangsa lain yang sedang menaklukkan Yerusalem dan juga menaklukkan Israel. Sehingga akhirnya ya mereka menentang Tuhan, melawan Tuhan. Sudah tahu bahwa Israel atau Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan punya janji, ikatan perjanjian darah di situ dengan Israel, dengan Yehuda. Edom malah menentang atau malah memusuhi Israel. Ya berarti Edom secara nggak langsung ataupun langsung ya menentang Tuhan. Nah ini yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Ya makanya kalau saya dalam kehidupan saya, kalau ada orang bersaksi, saya dari Tuhan, saya dapat pesan dari Tuhan, meskipun saya tidak percaya gitu, saya diam aja gitu. Nggak pernah saya kutuki, nggak pernah saya maki-maki, ya saya diam aja lah gitu. Ya. Karena tadi ya, takutnya benar. Kalau benar ya seperti Edom lah gitu ya. Tapi kalau mereka yang bohong ya mereka tanggung sendiri. Apa yang Edom lakukan akan mereka alami juga. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Membohongi umat Tuhan ya mereka akan menabur semua penghukuman itu. Jadi apa namanya, belajarlah memposisikan diri dengan benar. Ya, terhadap sesama kita juga. Kita gak usah ikut-ikutan membuli saudara kita, mengecilkan saudara kita, merendahkan saudara kita ya.
kalau ada saudara lain yang merendahkan saudara kita ini, nasihati. Kalau mereka tidak mau dengar, ya sudah, tapi jangan ikut ambil bagian. Ya. Terus lepaskan berkat, mereka menutup pintu berkatnya buat saudara kita ini, tapi kita terus melepaskan berkat buat dia. Ya, pintu rumah saudara saudara dalam keluarga besar tertutup bagi saudara kita ini, tapi kita membuka pintu rumah kita untuk dia. Ya. Belajarlah untuk apa namanya memposisikan diri dengan benar. Ya. Sebab ya tadi Tuhan nggak buta. Ya. Tuhan melihat, jangan berdiri ya melihat apa yang disebut dengan aniaya, derita, bullying, ya, dilakukan banyak orang terhadap saudara kita. Kita harus bersikap, ya. Paling tidak, ya, tidak ikut memiliki sikap yang sama dengan orang-orang lain. Ya. Kita harus memiliki sikap yang benar, mengasihi dan juga menolong, ya. Empati, peduli, ya, itu yang saya bilang. Nah, empati dan peduli sudah saya jelaskan. Nggak melulu soal uang di sini, tapi perhatian juga, ya. Apa namanya kepedulian juga. Jadi ini yang harus dipupuk dan dibesarkan dalam diri kita. Jadi apa namanya Edom akhirnya kita tahu ya dihukum Tuhan. Habis ya. Dikatakan di ayat 18 kaum keturunan Yakub akan menjadi api, kaum keturunan Yusuf akan menjadi nyala api dan kaum keturunan Esau yakni Edom akan menjadi tunggul gandum. Ya habislah. Kalau Yakub dan juga Yusuf menjadi api dan nyala api, sedangkan Esau atau Edom menjadi tunggul gandum, ya ketemu yang habis adalah gandum. Bahkan batang-batangnya pun bisa habis, ya, dimakan habis sekalian. Jadi ini yang terjadi pada Edom, dan memang akhirnya sekarang ini gak ada lagi bangsa yang mengaku bangsa modern, negara modern, suku modern yang mengaku mereka adalah orang Edom. Ya, habis, cerita soal Edom ini habis begitu saja. Padahal ya cerita soal Esau paling tidak ada di Alkitab ya. Dan Esau menjadi orang yang sangat diberkati luar biasa ya. Pasca dia bahkan berniat membunuh Yakub atau juga pasca dia menjual hak sulungannya. Faktanya Esau diberkati Tuhan luar biasa. Tapi orang yang hebat di zaman itu ini hari ini nggak ada lagi keturunannya yang bisa kita petakan, yang masih kita selidiki. Hilang begitu, bangsa Edom hilang. Dan yang menjadi tempat kediaman mereka ya akan diduduki oleh orang-orang lain. Perhatikan baik-baik ya. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Ya. Orang-orang Arab memiliki pegunungan Esau. Ya. Orang-orang Filistin akan juga demikian. Dan akhirnya memang orang Esau, orang bangsa Edom, suku Edom tidak ada lagi sampai hari ini. Ya. Kalau Israel cuma dibuang di pembuangan, tapi ya, apa namanya Edom benar-benar dilenyapkan Tuhan. Pegunungan Esau dihukum, ya, dan Tuhanlah yang akhirnya apa menunjukkan kuasanya. Esau, Edom menganggap rendah, dimulai dengan menganggap rendah kesulungan, menjual hak kesulungan, dan akhirnya sebagai sebuah bangsa mereka juga tidak peduli terhadap saudaranya yang jelas-jelas mereka tahu sejarahnya diberkati meskipun lahir sebagai anak bungsu. Yakub faktanya diberkati. Cerita ini saya yakin Esau tahu dan Esau juga bagikan, karena biar bagaimanapun Yakub atau Israel itu menjadi bangsa yang besar, dan pasti ketika Esau hidup Esau menceritakan kepada anak mantu cucunya itu, bangsa yang besar itu adalah adikku ya, saudaraku, satu ayah satu ibu. Ayahku Ishak, ibuku Ribka, aku anak pertama, adikku Israel anak kedua. Tentu cerita ini sampai ke keturunan Esau. Mestinya mereka membangun persaudaraan, memulihkan persaudaraan, sehingga janji Tuhan ketika dia berjanji bahwa lewat keturunanmu lah kepada Abraham, semua bangsa akan diberkati, dan hak kesulungan itu sudah jatuh kepada Yakub, berkat janji berkat Tuhan turun kepada Yakub. Nah, Esau dan keturunannya ketika mendekat, melekat, ya tentu akan transfer juga, mengalami juga berkat tadi. Ya, tapi karena Esau dan keturunannya malah menjauh dan malah memusuhi Yakub, ya mereka yang akhirnya dapat penghukuman dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan jadi orang yang apa namanya nggak punya prinsip gitu ya. Jadi orang yang benar gitu ya. Tidak punya kepekaan, dan coba kalau sudah punya kepekaan, dekat dengan orang, seseorang yang memang dekat dengan Tuhan,
Dan pasti orang yang seperti ini akan diberkati. Sekali lagi, berkat bukan masalah materi, tapi berkat bicara mengenai sukacita, damai sejahtera, dan lebih luas daripada semua itu tadi. Dan kalau kita dekat dengan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu akan transfer atau mengalami impartasi namanya. Ya, pasti. Ya. Ini tidak dikerjakan oleh Esau, ini tidak dikerjakan oleh Edom, dan fakta Alkitab mengatakan bahwa bangsa Edom dihukum Tuhan. Ya, dibinasakan Tuhan, dilenyapkan Tuhan. Ya, saya berharap semua dapat pembelajaran pada malam hari ini. Hanya pasal 1 saja. Temanya juga tidak ada perikop yang lain, hanya dalam satu kerangka bernubuat dan fokus pada Edom. Ya, kita belajar banyak meskipun hanya beberapa menit dari Obadiah pasal pertama ini. Tapi kita belajar bagaimana kita harus bersikap. Ya, harus bersikap terhadap orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Ya. Saya selalu berkata bahwa meskipun saya sebel juga kadang-kadang banyak orang atau banyak pendeta mengaku dirinya adalah hamba Tuhan gitu ya. Karena saya yakin gak semua pendeta adalah hamba Tuhan. Tapi saya juga sedih gitu ketika ada orang Kristen yang gampang sekali mengkritik, bicarain yang jelek soal hamba Tuhan. Meskipun itu mungkin faktanya ya. Ya, karena gak ada manusia yang sempurna kan. Saudara ingat penghakiman itu bagiannya Tuhan. Dan Tuhan memulai penghakiman dari rumahnya terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang mengaku hambanya adalah orang yang berada di dalam rumahnya. Dan penghakiman Tuhan terhadap orang-orang yang menjadi miliknya itu kan jauh lebih berat daripada Tuhan menghukum orang-orang di luar ya, kediamannya. Jadi yang namanya hamba Tuhan, kalau mengaku hamba Tuhan, ya kalau dia salah jangan diutak-atik ya. Ya, ada bahasa, meskipun saya juga tidak terlalu senang memakai terminologi ini, tapi itu fakta Alkitab, jangan mengusik seorang hamba Tuhan. Ya. Diamin aja, ya. Kalau Bapak Ibu gak sejahtera dengan dia, ya tinggal, tapi gak usah bicarakan, gak usah jelekin. Ya. Jangan simpan akar pahit, sakit hati. Kalau kau tidak bisa beres dengan itu, kau mau ngembangin pelayanan kayak apapun, akan stuck, percaya sama saya. Saya sudah ketemu, saya sudah melihat, sepanjang hidup saya mengalami juga, bagaimana saya akhirnya merintis pelayanan Dewi ini, saya menjauhi sikap-sikap yang negatif itu. Ya. Padahal saya punya alasan untuk sakit hati, saya punya alasan untuk kecewa, saya punya alasan untuk ngomongin orang yang jahat sama saya punya alasan, sebab saya tahu banget, objektifnya saya tahu, ya. Siapa saja saya tahu, tapi saya kunci mulut saya rapat-rapat. Dalam membangun Dewi, saya tidak pernah bicarakan semua itu. Gak pernah saya jelekin gereja lama saya, gembala saya, jelekin orang-orang yang memfitnah saya, dan lain sebagainya. Gak. Ya, sebab saya tahu, sebelum saya diperlakukan seperti ini, saya melihat ada orang yang benar, diperlakukan tidak benar, dizolimi, terus akar pahit, sakit hati, ngomongin terus ya kejelekan-kejelekan orang yang sudah menzoliminya dia. Gitu ya. Dia membangun pelayanan kayak apapun, gak jalan. Karena pelayanannya dimulai dengan sakit hati. Dan saya gak mau seperti itu. Ya. Jadi kalau memang saudara, misalnya ya, saudara orang The Way, terus gak suka tiba-tiba sama saya, ya sudah silakan. Berpisah saja baik-baik. Gak usah ngomongin saya. Gak usah jelekin saya gitu ya. Kalau saya memang jahat dan jelek sekali gitu ya, biarlah penghakiman Tuhan yang terberat akan terjadi atas saya. Sebab kalau saudara salah, saudara yang akan mengalami penghukuman Tuhan. Karena mengusik hamba Tuhan. Ya. Saya juga demikian kepada saudara. Ya. Karena bagi saya semua orang adalah hamba Tuhan. Jadi kalau ada orang yang keluar dari The Way, ya saya tidak akan ngomongin. Boleh di cross check. Ya. Berapa banyak orang yang sudah keluar masuk ke The Way. Ya. Tapi saya sama sekali mengunci pintu mulut saya rapat-rapat. Bahkan beberapa orang yang dulu dekat dengan saya. Ya. Mereka keluar, nggak akan ada cerita-cerita negatif keluar dari mulut saya. Ya. Kalau mereka, saya tahu ngomongin saya di belakang. Ya. Karena yang cerita ke saya banyak, Pak, diomongin begini, gini, 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 gini. Ya, biarin aja lah. Mungkin beberapa orang ngomong begini, ingin memancing saya, supaya saya juga menceritakan kejelekan orang tersebut, tapi nggak akan pernah dapat dari saya. Saya cuma diem saja. Kayak saya kalau cerita paling sama si Livi, isi saya aja gitu ya. Ya, itu pun kalau saya tiba-tiba harus cerita gitu ya. Sebab kan kadang-kadang manusia terus sesuatu terus dicurahkan gitu ya. Ya, saya mau curahin ke siapa gitu. Kalau ke orang nanti pasti salah paham ya. Kalau ke Silvi, nah istri saya sendiri, mestinya dia bisa nahan gitu ya.
itu, tapi jarang sekali. Biasanya saya pendem aja, saya apa, ngelus dada saja dan minta Tuhan lembutkan hati, lembutkan hati. Saya nggak mau ngomongin orang. Tapi kalau suatu waktu saya lagi lemah gitu ya, dan saya akhirnya daripada meledak dan akhirnya kontraproduktif, ya saya biasanya cerita. Dan orang yang saya satu-satunya di dunia ini yang saya ceritakan cuma Silvi, cuma istri saya gitu ya. Jadi saya mengajak semua memahami Obaja ini, hiduplah penuh kasih ya, jangan memposisikan dirimu dengan tidak benar, karena kalau kau lakukan kau sendiri yang rugi. Demikian, semoga diberkati. Dan saya berharap sungguh semua yang mendengarkan ini memahami dan juga apa namanya, mendapatkan kebenaran yang dihidupinya di sisa hidup kita masing-masing. Haleluya. Saya rasa beberapa menit ini cukup, karena memang poin dari Obaja ya hanya merujuk pada Edom, dan saya sudah sharingkan apa yang saya dapatkan, yang Tuhan taruh di hati saya. Semoga semua memahami. Sekali lagi terakhir saya ingin mengatakan, jangan kita terhadap saudara kita ya, terhadap orang terdekat kita, kita malah memposisikan diri seperti layaknya musuh mereka ya. Jangan ya. Jangan ikut-ikutan orang lain. Kalau ada orang lain yang gak suka sama saudara kita, atau mungkin saudara kita punya salah dengan orang lain, jangan gara-gara kita tahu ceritanya, kita akhirnya memposisikan diri dengan tidak benar gitu. Terlebih kalau kita tahu saudara kita benar ya, jangan sekali-kali ya ikut-ikutan orang yang memang gak ada kepentingan, yang inginnya jahat, niatnya semata-mata jahat saja, terus kita akhirnya juga bermusuhan dengan saudara kita. Kalau Bapak Ibu nggak bisa berdamai dengan saudaramu, nggak bisa mengerti saudaramu, nggak bisa memaafkan saudaramu, nggak bisa memposisikan dirimu dengan baik terhadap saudaramu, pertanyaan saya dengan orang yang bukan saudaramu, masakan bisa gitu. Kalau sama manusia saja nggak bisa, masakan sama Tuhan bisa gitu ya. Semoga paham. Kalau diberkati boleh di subscribe, like, dan di share program ini, linknya kepada yang lainnya. Dan yuk sama-sama kita terus belajar dalam tadarusan Alkitab ini. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat yang hari ini, buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan tadarusan Obaja, dan biarlah Roh Kudus mampukan kami sehingga bukan cakap saja sebagai pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni segala dosa kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok malam minggu. Kita masih melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Minggu depan ada beberapa perubahan jadwal ya. Semoga dengan perubahan jadwal dan juga beberapa program yang baru, itu bisa memperkaya saudara juga ya. Lebih bertumbuh imannya dari perspektif ya, cara penyampaian, dan juga orang yang berbeda tentunya ya. Nah, ikuti terus channel ini. Saya percaya kalau kau terus ikuti channel ini, kau pasti akan bertumbuh. Sebab channel ini nggak pernah ngegosip, nggak pernah ngomongin sesuatu yang tidak bisa membuat iman bertumbuh, tidak akan mengajarkan sesuatu yang nggak ada referensi dasar Alkitabnya. Channel ini hanya Back to the Bible, ya, membuat saudara mengenal Tuhan lewat kebenaran yang bisa kita baca di Alkitab. Alkitab adalah dasar yang selalu kita pegang dalam membangun pelayanan, terutama di digital ministry ini, di The Warriors. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you. Sampai jumpa besok.